saat ini kita berada di Pekuan Tri Budi Makmur, tepatnya di rumah Pak Pratin Tri Budi Makmur, Bapak Andi Waryadi, yang mana kita lihat di belakang rumahnya ada pembibitan kopi Arabica, juga ada ternak sapi dan domba. Kita akan menemui Pak Pratinnya, sepertinya dia di belakang di kandang sapi. Kita akan ngobrol-ngobrol bersamanya. Pemirsa, saat ini saya berada di kandang ternak sapi di belakang rumahnya Pak Pratin Tri Budi Makmur. Nah, di samping saya ini Pratinnya. Ya, gini-gini juga Pratin ini memang udah 2 periode, Pak ya. Udah. Nah, dengan siapa, Pak? Nama kita, Pak? Andi Waryadi. Pak Andi Waryadi. Jadi sudah 2 periode dia. Dia punya ternak sapi, ada juga kambing, dan juga kita lihat tadi ada pembibitan kopi apa, Pak? Arabica. Itu kita akan tanam di mana itu, Pak? Misalnya mau ganti apa bibitnya gitu. Iya. Dari Robusta ke Arabica. Arabica. Iya. Kalau yang Arabica, Pak, sudah ada yang menanam di sini, Pak? Kalau kawan-kawan di Kopista, semacam wadah kopi. Iya. Sudah mulai nyemai, tapi kami sudah sempat survei di kecamatan lain, kebetulan kopi daerah kita. Iya, kopi itu ya. Secara hasil lebih. Bisa lebih dari yang sekali dia bisa metik. Oh, bisa 4 kali lipat dari harga kopi premium jenis Robusta. Iya, iya. Ya, makanya kalau saya nyemai kopi Arabica, artinya kompos ada di kandang, iya. Kami nggak banyak biaya untuk kita. Iya. Pupuknya juga banyak. Kita bisa tempat sehari antara peternakan dan kebunan. Iya. Kalau ini, Pak, sapi kita ini ada berapa ekor saat ini, Pak? Itulah mungkin karena saya juga sekarang ditambah juga ternak domba, jadi artinya investasi di sapi saya kurangin. Iya. Kita larikan ke domba ya. Ya, kita lihat tadi ada domba juga, Pak. Ya. Kalau domba itu nanti larinya kemana itu, Pak? Apa dijual mau untuk di bulan haji apa gimana itu kalau domba? Sementara saya rencana breeding. Breeding, indukan dulu ya. Pembiakan. Ya. Oh iya. Jadi mungkin dari hasil anakannya itu mungkin bisa dijual sama kawan-kawan penampung ternak atau belantik. Oh iya. Kami juga akan bisa gitu. Iya. Biasa juga sambil istilahnya jual beli lah. Iya. Oh iya ya, jual beli di domba juga ya. Iya. Kalau apa gimana? Sepertinya banyak ini kan tumpukannya. Iya. Pernah juga dijual ya? Oh iya, berapa waktu sekarang ini?